kita semua sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab atas masa depan bangsa kita sendiri. Tanggung jawab itu kita wujudkan dalam upaya kita, dalam keterlibatan kita dalam kehidupan politik bangsa kita. Jadi ada yang mengatakan saya tidak mau terlibat politik. Kalau tidak mau terlibat politik, berarti saudara tidak bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan rakyat kita. Rakyatnya memegang masa depan mereka di tangan mereka. Saudara-saudara sekalian, pada hari pemilihan nanti, satu orang satu suara. Tidak ada orang kaya pada saat itu dan orang miskin. Tidak ada jenderal dan tidak ada kopral, tidak ada petani dan tidak ada konglomerat. Satu orang satu suara di depan bilik, di dalam bilik, begitu mencoblos, seluruh rakyat Indonesia punya kekuasaan yang sama. Punya kekuasaan yang sama. Saudara-saudara sekalian, itu arti kedaulatan rakyat.